Assalamualaikum geng. Okay, selamat datang ke YouTube channel Show Fuad Amil. Ya ke? Betul lah kot. Ni dah ketawa lah. Okay, hari ni aku nak ajak korang. Bukan nak ajak lah, nak, boleh dikatakan nak ajar korang jual barang dekat cash converter. Kira orang tak nak pening-pening cek buyer ke apa kan. Tapi aku nak jual barang-barang elektronik aku lah. Aku nak jual aku punya gimbal Hohem, mic, wireless mic, Boya, wireless mic Amgras, lagi apa yang? Oh, kamera DSLR lama. Lama aku lah DSLR lama aku tu, sebelum PKP aku punya projek tu. Aku ambil gambar orang punya event-event gitulah. Benda-benda hobi saja-saja. Dan lagi apa? Adalah beberapa barang elektronik aku. Sejak aku dah ada Osmo Pocket 3 ni kan. So aku dah tak perlukan gimbal, aku dah tak perlukan mic. Lagi kamera pun aku dah tak payah pakai. Sebelum ni aku rekod pakai handphone. Aku rekod pakai aku punya iPhone je lah. So sekarang ni aku dah tak payah, tak perlu benda tu. Kecuali iPhone. iPhone aku tak jual. iPhone aku guna. Oh, satu lagi. Aku nak jual aku punya GoPro. GoPro Hero 5 dengan aksesori-aksesori dia lagi lah. Siap dengan dia punya aksesori, stand apa semua lah yang boleh sangkut kat gimbal. So, hari ni aku nak bawa korang pergi cash converter dekat Larkin. Orang Johor tahulah Larkin kat mana. Landmark dia kat sini ada apa yang? Love Adam. Love Adam. Lepas tu hujung sekali ada Mutiara Motor. Bangunan sebelah Mutiara Motor tu ada bangunan kedai baru. Lepas tu kat sini lagi satu ada ayam geprek. Ayam geprek tu. Ayam geprek top global dengan apa tu? Jibril. Jibril yang susah nak cek pintu tu. Kan? Okay, jom kita pergi cash converter. Aku dah sampai dah ni. Saja aku buat dekat parking jap. Tapi kat sini itulah susah sikit lah nak cek parking. Sebab ada banyak tempat viral kan. Itu yang susah sikit. Aku pun bertawab tadi 2 kali. Alhamdulillah dah dapat. Tapi jauh sikit lah daripada cash converter. Okay, jom kita pergi cash converter. Okay, jom. Ini satu. Sayang, tolong. Ni satu lagi. Sepah kereta kantor lah. Sepah kereta. Oh, jom kita gerak. Eh, saya tak bawa beg. Okay, jom. Eh, kunci kereta. Oh, kat buntut. Okay, jauh sikit lah. So, nanti sampai depan kedai lah. Aku tunjuk. Okey, dah sampai. Ni cash converternya. Yang ni pasal tak bunyi. Okey, ini kedai dia. Kau boleh tu boleh carilah kat sini. Aku nak ke depan malas. Kau ni kedai retail dia. Ini kedai retail dia. So kita masuk bahagian nak beli. Alamak, macam ramai je. Masuk dululah. Many minutes later. Okay, nombor satu apa nak tengok apa dulu? DSLR ke? DSLR dulu eh. Wah, tapi ini barang baru. Ni DSLR. DSLR, itulah beg dia je lah macam ini. Condition, alamak. Jadi itu pula tadi. Foto-foto sikit kita boleh bersihkan. DSLR ni. Abang nama siapa bang? Nama saya Ben. Oh. Ben. Boleh panggil Ben. Alamak, nama gelaran saya. Nama panjang jenuh lah abang. Beli tahun bila bang? Saya beli sebelum PKP. PKP 2019 ni itulah anggaran kan? 18-19 itulah anggaran. Masa abang beli berapa? Saya ambil gambar abang 18. Belum berkahwin. Betul lah, lebih kurang 19 lah aku rasa. Oh betul lah, beli ni saya ambil gambar beberapa, lepas tu PKP, ya.
Abang beli berapa? Masa apa tu? Masa tu ah. 800 900 gitu something. Anggaran tulah. Dia ha. Set je semua. Inilah. Inilah saya baru beli dengan orang. Ah ni ke ni charger dia. Abang second jelah. Hmm, tak apa. Ni charger tu waktu dia ada bagi ni. Okey. Lepas tu ni dia punya kabel VGA. Okay. Komplit lagi ni. Komplit. Ah, tu jelah. Dia pun dapat ni je. Masa cadangan abang nak jual ni berapa bang? Okay. Kalau daripada dapat 50% boleh ke? 50% okey. Dia macam ni apa? Konsep dia. Kalau untuk barang-barang apa-apa lah elektronik ni, mesti kita akan view dia punya market dia berapa sekarang. Okay. Umur dia berapa? Biasa kalau macam Nikon D300 ni, lama ni. Ni lama ni dah. Di... Saya boleh anggarkan lebih 5 tahun ke atas lah. Saya pun main kamera lah dulu. Okay. Jadi biasanya kalau harga dia tu sebab kita beli untuk kita jual balik. Abang. Jadi daripada harga RM500 tu saya tak boleh janji, tapi kita akan cuba propose lah yang the best harga yang kita boleh beli dengan abang. Okay, boleh. Tapi apa abang beli atau tak kepada abang lah. Jadi kita cuma boleh win-win lah, maksudnya kita cuba untuk beli ikut harga yang kita boleh beli dengan abang. Okay, faham. Okay, faham. 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 Konsep niaga faham lah. Dalam RM500 macam tu lah kan. Okay. Tak ada memory card abang? Memory card tak ada. Okay. Sebab saya takkan bagi memory card sebab memory card orang boleh copy balik walaupun dah hilang. Betul? Betul. Ada software dia. Okay, so pak kamera okay, settle. Okay, ni yang ni, sorry. Ini saya beli tahun lepas. Ni untuk iPhone ke Android bang? iPhone. iPhone. iOS. Kalau Android saya dah beli. Alamak, tapi best bang. Ambras ni memang best. Dia tunjuk sikit. Ni best. kalau Android saya baru guna 2 kali. Tapi lagi best dekat DJI yang memang pakai. DJI ni memang best lah. Ni memang rasa nak itu. Abang bayangkan kamera, mikrofon. Mikrofon saya ada 2. Gimbal, ni GoPro. Okay. So boleh jadi dia. Sebab tu lah. Saya nak ambil ni, bincang dengan rumah. Itulah. Ambil ni ke? Nak tolak apa? Ni boleh kot. Itu pun berat sebenarnya nak tolak tu je. Okay. Tapi baik lah, berasih. Yang ni... Yang dia iPhone lah. Yang ni berapa lah saya beli tadi? 1.5? 1.5 ke? Ada tadi yang cakap apa-apa 1.5 tentang yang mana 1.5? Ini 1.5. Yang ni 400, yang ni 2.5. Tak silap saya beli. Okay, yang ni 1.5 lah. Jadi dalam 1.4 gitulah. Dalam 1.4 lah. So, abang nak jual? Macam sama juga. Saya 50% daripada harga barang saya. Sebab saya tak nak pening saya bayar. Okay, faham. So okey. Ni cantik lagi. Okey, ini mikrofon juga. Boya. Ini dulu saya beli rasa sekali ni. Saya beli sekali tahun lepas. Dalam 400 nak test ke? Saya ada bagi bateri. Tapi yang ni kita nak propose harga dulu. Nanti propose kalau harga. Kita dah deal harga baru kita pilih function. Yang ni bestnya dia ada 2 receiver. Transmitter. Ni transmitter, sorry ada tulis. Okey, ada 2 transmitter. Ni ada 2 transmitter, ni pun ada 2 transmitter. Yang ni dia punya receiver lah. Ni Hohem gimbal. Gimbal Hohem. Ni memang blok-blok punya equipment ni. So ni saya beli masa tu 2.4. Ni apa? Zion ni bukan? Nanti Hohem. Dia bestnya benda ni, dia ada sensor, dia boleh follow kita kalau kita buka apps. So dia ada, kita on je lah. Alright, ni dah settle? Settle. Next, okay. Next, GoPro Hero 5. Ni GoPro ke ni? Oh, ni aksesori. Ini GoPro. Okay, ni dia je. Hero 5 ni? Hero 5. Ini aksesori dia. Aksesori dia best sikit. Dia gabung dengan gimbal ni. Yang ni abang nak jual asing ke atau abang sekali? Ikutlah kalau nak jual. Kalau nak jual sekali pun boleh, nak asing pun. Biasanya kalau macam aksesori GoPro ni, kalau abang dah bawa ni, kita akan jual betul. Sekali ni. Sekali jalan lah. Boleh. Jalan. Abang setkan ni pun bagus juga. Berapa ni bang kalau ni? Okey. Kalau saya tak ingat, ini dalam RM30. Okay. Ini... Ini 2.5. Ini saya tak ingat berapa. Okey, sekejap kan. 4, 6... 6 months later. Ini connect dengan ni. Ini set dia sebenarnya sini.
ini, oh, ni combine letak, dengan ni. Combine dengan mikrofon, okay, okay. Combine dengan ni. Kan ada kaki dia tu kan? Itulah dia. Ini mikrofon adapter. So dia boleh charge sekali sambil charge sambil letak mikrofon. Kira ginilah dia. Dia sebenarnya macam ni. Ni set dia. So kat sini saya buka ni, letak kat situ. So dia akan connect dengan ni. So jadilah. So satu set gitu lah. Tapi beratlah. Yalah. Itu mula-mula abang suruh abang pakai macam ni lah kan? Belum, sebenarnya. Tak ditangkap. Itu yang nak jual. Okay, settle. Untuk part elektronik dah settle. Yang ni, settle. Saya letak. Boleh yang 800. Okay, ni dah settle. Yang ni, saya tak kisah berapa. Boleh. Tak kisah. Ni memang baru. Beli kamera mirrorless saya. Saya beli Sony. Dia bagi percuma. Ya, dia bagi percuma ni. Saya beli Sony mirrorless ZV E10. Memang vlog punya kamera kan, tapi saya ambil gambar orang kahwin. Okay. Alright. Dia tak semua barang tau boleh jual. Ada beberapa barang. Kalau nak cakap kat sini nanti dia akan review lah barang korang. So aku buka harga. Barang-barang abang ni, ada tak abang simpan resit? Semua online. Online tu lah. Ini beli masa PKP dulu lah. Selepas PKP. Tahun lepas lah semua ni. Tahun lepas. Bukan PKP. Jom kita duduk dulu. Sini dulu. Sejuk. Kipas. Okay. Tengah kecoh. So kat sini. Okay, just. Kat sini boleh tolak peralatan elektrik, barang perhiasan rumah, telefon bimbit. Ini gadget lah. Laptop speaker, laptop pun boleh, video game, peralatan sukan, alat muzik, barang-barang baby. Barang-barang baby. Bag, barang kemas, TV, LCD, monitor, kamera. So aku tadi tolak barang-barang kamera lama aku. Tak apa, nanti aku attachkan dekat dalam video ni lah. So lama lagi, so diorang suruh aku review kedai. Kenapa tak detect ke muka aku ni? Nyep. Tak apalah. Okay, dekat kedai diorang ni ada macam-macam. Ni basikal. Ada punching bag, barang-barang baby. Okay, jom kita masuk dalam. Yang buka, yang buka. Kau mau tengok ada barang baru. Aku dah on mic belum? Dah on tapi tak ada noise cancellation. Okay, noise cancellation. So ada barang baru. Tu dia. Ada barang kemas, ada barang mangkuk ayun semua dia. So ada barang baru, ada barang kemas, ini barang kemas. Ada jam. Peminat di shop. Boleh tengok online lah. Tak tahu dengar ke tak ni. Sebab ada speaker kuat. Nampak lah kot. Ni aku tengok kot tak. Yang saya jalan lah. Barang-barang baru. Table pak tolak barang kat belakang sebelah. Wih, ada itu Logitech ke apa? Bukan, dia delay ini. A7. Baru masuk. Saya buat review tau. Sebab orang sebelah bagi benar kan? Boleh tengok tak? Barang pula A7. Oh ni sekali dengan
dia satu set ni dan blend dia semua. A7 Mark II. Alamak. Lens berapa ni? 75. Yang. Ayo you punya. Apa? Oh yo punya. Yul. Ah Yul punya kamera. Dia dari sensor akhir sensor dia okey. Manual focus eh. Oh, okey, tak juga. Ui, sedap. Tuh. Best. Hey. Ni tak bateri. Tak memory card. Eh, ada memory card. Orang ni jual sekali dengan memory card eh? Ha, one set. Dia bateri apa eh? 50 ke 100? 50 cantik. Saya pakai ZV-E10. Saya pakai ZV-E10 Sony juga. Memang nak cari second body. Satu set. Ada bag? Dia jual macam ni je lah. Kabel je lah. Kabel charging lah. Melekat pula kat sini nak review kedai. Okay. Tapi tak ada jual body je. Kalau nego pun tak boleh. Kalau nego best lah. Ramai tanya ada body-body. Body saja. Eh. Bawa owner jual sekali dengan lens. Hmm, satu set dia gitu. Okay, tak apa. Ada rezeki dia ambil. Tak boleh. Nak pergi berjalan ni. Okay, bang. Terima kasih. Saya ronda sekejap. Eh. Boleh, bang. Sekejap. Sini belakang ada barang. Boleh. Bambanggi. Okay, saya tengok dulu. Boleh, bang. Okay, sambung. Oh, barang gym. Barang gym. Barang nak workout. Beli ni boleh. Hilangkan perut. Yang ada barang kucing. Okay, korang tengok. Barang baby. Ui, tangga. Oh, ada tangga dia. Kali punya tangga pendek. RM90. Ini RM90. So, ini. Oh, ada lift. Ini lift yang Uncle bagi tu. Tak ada. Ada mana ni? Eh, tak nampak. Sorry lah, aku tengah barang. Ni, lift. Oh, ada sebiji tapi belum ada anak lagi. Doakanlah aku dapat baby. Dah 7 tahun. Apa? Rezeki mana-mana ada. Tak dapat rezeki anak, rezeki lain dapat. Okay, ni so ni bahagian ni lah. Oh, ada golf lah. Ya. Nah, ada barang golf. Ui, kursi camping. Decathlon ni. Ui, terkejut. Sangka kucing mana dia? Tongkat. Okay, jom. Oh, jual rak ni? Rak ni jual lah? Ah, rak ni jual lah. Ni berapa? Satu lebih. Ni. 149. Debut. Debut. Bag. Ultraman. Okay, jom kita jalan. Sangkut lagi, tu Pico. Oh, tu Pico bang eh. Atas bawah tu Pico eh? Atas bawah Pico. Cuma ram dia lain. So, korang nak Xbox pun ada. Tak tahu dengar aku tak suara aku nak dengar kot. Bunyi lagu kuat. Okay, laptop. Okay. Jom, jalan. Ni kawasan ni. Isin sikit. Oh, ada lagi kat belakang.
Mana aku cakap tadi barang beg tadi mana? Beg hijau. Mana beg ah? Oh, teringat. Isi rumput. Berapa ni? Oh, 200. Dah aku pula nak tengok barang. Nantilah tengok barang. Kita jalan-jalan dulu, review dulu. So, barang rumah. Gelas. Pinggan, mangkuk. Oven. Oven, geng. Vacuum. Oh, vacuum ni rare. Vacuum ni rare. Yang. Tipel. Ada ada kan air fryer kat rumah. Tak yalah. Tu mesin basuh. Mesin basuh? Masa kecil. Tu. Mesin basuh. Macam mana? Betul. Macam mana? Ini washing machine. Oh. Buat bikin pink. Buat bikin pink. Nak basuh kecil punya barang kan? Urut kaki. Urut kaki pun ada. Oi, mana? Ah, urut kaki pun ada. Tak apa, kita letak balik. Letak balik. Kat mana dia duduk kat situ. Pressure cooker pun ada. Event. Vacuum lama tu. Vacuum lama tu. Tak tahu mana dia dapat isteri. Dapur pun ada. Ui, rak ni pun jual sekali lah. Ya? Back. Air fryer. Oh. Jom kita ke. Ui, basikal. Basikal best. Tak tahu basikal apa. Aku tak main basikal. Jom. Alat muzik pun ada tau. So kita pergi ke tempat yang bising sikit. Alamak yang ada drum. Tau oh, speaker. Atas tu basikal apa lah. Oh, apa jom. Jom. Sorry lah kalau pening. Alamak helmet. Kak, tengok helmet AGV tu kak. Oh, tu set kah eh? Basikal tu? Set. Set eh? Ya. Bagi dua tayar original. Yang ni tayar Performa 50. Carbon punya. Saya tak main basikal tapi tengok. Adalah tu orang minat. Sorry kak, saya tak cakap. Saya review kedai. Sebab saya tengah tunggu barang saya kat sebelah. Boleh. Cak muka. Okey. 3499 ni dikira one set semua lah. Tapi kalau ikutkan harga 3499 ni harga payah je. Betul. Yalah betul lah. Eh salah tu, basikal. 14,000 boleh dapat. Satu set saja. Oh ni dah pecah. Ha, ni dah pecah. Berapa ni? Saiz apa ni? Dah lama tak main motor. XL, alamak XL. Tak boleh, besar. Dah try lah, dah tahu. Kalau abang macam M boleh ke? M? M kan? Ah, saya memang ada main motor jugalah. Tapi saya tak besar lah. Saya pakai KTM RC 390 ke. Tapi memang suka AGV ni. Ni K3. Bukan? AGV apa ni eh? Model apa? Ni K3 SV. K3, ya yeah, betul. K3 SV. Ini yang saya nak beli. Tataruga. Tapi Tata Ruga dah tak ada orang jual lah. Susah nak jumpa. Oh tu lah, saya ada tengok dekat di, apa nama, kat Facebook tu. Montblanc. Montblanc ni. Ini best ni. Ini best kak. Nak review kedai. Dah abang tu. Tak apa. So boleh lah dia orang, biar dia orang datang. Saya review je. Boleh. Tengit. Alat muzik. Gitar.
Ha ni ni ni. Korang peminat G-Shock. G-Shock oh. Tak tahu dengar ke tak bising. Saya pakai mikrofon. Yang mana saya pakai? Yang hitam. Hitam kan? Yang bakal. Yang besar ni. Yang tak ada depan. Awak pula eh. So, alat muzik pun ada. Alat muzik pun ada. Okey, tak apa kita jalan. Okey kak, terima kasih. Eh, sangkut. Drum ni baru ke kak? Baru eh? Ya, yeah, set lah. 5 pieces. 1, 2, 3. Basic 5 pieces lah dipanggil. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti. Hehe, lama tak main drum. Okay kak, terima kasih. So ada, nampak ke? Sini bising sikit lah, tak tahu dengar ke tak suara aku. Ha, korang tengok. Masihkan lama wire. Oh tu korang masihkan lama, tengok masihkan lama. Okay. Apa tu? Tengok aku. Mesin basuh. Oh ya. Tak boleh. Sebab berat. Nak kena cek benda. Okay, tak apa. Okay. Nanti korang datang je lah. Nanti korang datang je lah kereta motor lakian ni. Ha. Punya barang dah siap gila. Oh eh, dia ikut kepala orang lain. Barang aku dah siap kira. Ha, jom, jom, jom. Kita tengok. Tada! Banyak lah korang boleh datang terus ke cash converter lakian ni. Apa pun review tadi, dia jelas tak. Aku tak dengar suara kan. Alright, jom. Macam first time nyanyi balik lah kan. First time? Datang. Wah, cuci mata je. Tak nampak tapi pula. Sampai KL aku nak pergi. Tak pernah? Tapi barang area retail lebih mahal lagi. Tu oh, tengok juga lagi, dekat dalam alamak dia lagi tapi tengok gaya barang baru masuk 5 minit jadilah kalau kita beli total kan semua barang-barang yang total ni dalam 660 lah 660 okey yang ni tak jadi rasa ni boleh ada dah ada buyer ni boleh jadi ni so ni tak jadi RM2 Dia ada model baru lah. Jadi kita nak jual balik tu. Dia kalau ada Android, macam saya kata kalau Android bawa saya sapu dulu. Saya minta bos bagi harga terbaik, saya beli dengan bos tu tak apa. Kan? Kau abang nak beli? Oh ya, ya. Betul. Boleh tak? Container image. Okay. Nah, abang try. Boleh tu? Tak boleh baca? Satu tak boleh baca. Yang ni tak boleh baca. Nah, saya baik dalam ni ada memory. Dia ada juga tapi korang tak ada nak format pun tak boleh. Tak, ni dulu. Review. Jual ke? Eh, tak. Ini tengah record review je. Itulah. Beli ni, jual gimbal, jual mikrofon, jual kamera, jual go. So ni je dah. All include lah. Ya. Yeah. Itu yang. GoPro Hero 5. Stabilizer. Siap. Stabilizer. Ni stabilizer. Oh ham. Dah beli. Tiba-tiba dah ada bahaya. Ya. Lamak dia tak irritate muka pula dah. Dia lari. Okay. So macam mana? Okay. Lens tutup. Boya ni jalan bang? Mana yang apa? Boya ni jalan. Boya je. Hoham jalan. Mikrofon tadi mana? Apalah jalan je lah bang daripada pening duduk rumah. Bagi abang ni IC pun untuk saya kit je. Nanti nanti abang datang lagi. Barang ni. Kalau tak ada barang rumah tak pakai. Ada. Semua datang. Ada. Abang dah nampak kan ada pinggan-pinggan. Tapi kalau pinggan macam gelas-gelas tu is dia 4 set yang pattern sama. Ada. Saya ada cawan Sunquick. Satu pack. Ada berapa kotak? 5 kotak. Ha. Okey. IC. Salah bag. Masuk abang saya sendiri dengan tick 2 box ni. Okey. Takpe. Akuan hak milik barang. Okey. Tick, tick. Tadi tengok. Tengok A7 tadi. 3. Tak lepas. Okey. Okey. Ha? 6.5. 6.5. Udah Babylon. 5, 6,
Okay. 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 Terima kasih juga bang. Saya jual. Okay. Ini bang. Okay bang. Jangan lupa subscribe abang ni. Like, share, comment dan tekan lonceng. Bye. Okay bang. Eh jap. Macam tak kena lah bang. Alamak. Aduh. Mikrofon. Okay. Jangan lupa like, share dan tekan lonceng untuk abang punya blog ni. Kita support orang kita. Terbaik. Alright. Terima kasih bang. Okay bang. Terima kasih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Okay. Settle. Balik tangan kosong. So, semua barang tu tadi nak sebut harga ke? Bawah. Bawah RM1,000 lah. Actually, below expectation aku. Tapi okay lah. Untuk cash converter ni, pada aku, untuk korang yang malas nak cari buyer, tak nak pening, parang jadi duit. Dah. Dia akan research korang punya barang. Dia akan tengok market value sekarang. Sebab tadi ada satu barang tu, aku beli 800. Satu barang lah. Tapi tu model tu, dia akan tengok model jugalah. Model tu dalam 10 tahun yang lepas jugalah. 10 tahun yang lepas jugalah. Dia ambil kurang daripada 50%. So diorang akan, mana kunci kereta? Pada awak. Diorang akan research korang punya barang. So diorang akan research dulu barang korang. Macam tadi korang nampak kan, sementara aku masuk kereta dulu. Wah, akbar. Hilang muka. Macam? Tak nak datang muka. Tak nampak pula muka aku. Subject loss. Subject loss. Alamak, tak nak retake lah. Okay, nampak. Kita start dulu. So tadi kalau korang nampak tadi, sementara diorang tengah tengok barang-barang aku kan, aku berjalan dulu dekat kedai dia. So kedai tu nanti korang boleh datang lah. Best lah pada aku. Aku dah banyak kali jugalah, banyak barang jugalah aku beli dekat cash converter ni. Kadang-kadang barang jackpot macam tadi, A7 Mark II, Sony A7 Mark II. Bila aku dah senyum. Tak boleh. Tapi brother tu meracun juga tu. Bilakan dia aku rekrut jadi racunis ni lah. Geng paintball aku. So apa tadi ya? Barang dalam kedai. Barang dalam kedai tadi korang tengok dah nampak lah. Aku dah tengok review. So sementara diorang review, tengok research barang-barang yang aku hantar tadi, aku nak jual tadi, so aku dah berjalan dalam tu. Makan masa jugalah. So berapa lama tadi? Tak sampai setengah jam pun. Ikut barang apa yang korang, ikut apa barang yang korang ni. Sebab kita banyak kan. So dekat cash converter ni, macam tadi aku cakap, ada beberapa barang, ada barang yang boleh tolak, ada barang yang tak boleh tolak. Nanti aku kepilkan. Rasa nanti kot. Video awal-awal tadi kot aku akan kepilkan, bukan sekarang. Korang boleh baca lah. Tak apa, nanti aku kepilkan lagi sekali. Kat ending ni lah senang cerita. Kan? Tak payahlah yang mula-mula tadi. So, itu je lah. Cash converter lah. Cash converter ni pada aku, ini pada aku tau. Tapi memang pemikiran orang lain-lain. So, pemikiran orang lain-lain. So, kita kan jap. Pemikiran orang dia lain-lain. So, ni buka kan? Saya dah terbuka sikit tu. Minum jap. Ni pemikiran aku. So, pemikiran orang lain-lain. Pada aku, aku tengok barang aku tu dah lama. Terutama aku punya DSLR lah. DSLR aku tu dah lama sangat. Daripada sebelum PKP aku beli. Daripada dia terduduk, cerita kan.
orang aku nak cek buyer pun aku pening, siapa nak beli? So, kita cuba nasib kat sini. So DSLR aku tu 50% kurang daripada 50% yang market value. Sorry, daripada aku beli. So tak semua barang yang dia akan ambil 50%, tak semua barang yang macam mana cakap, konsep niaga, korang faham lah konsep niaga. Dia ambil pun mesti nak kena ada untung juga kan. Kita pun tolak pun biasalah, tolak barang mesti rugi. Dan nak cepat lagi rugilah. Itu konsepnya lah. Then kalau contoh korang nak cari barang second hand pun dah ada tempat, di situ kan tolak, gitulah lebih kurang lah. Fahamlah sendiri, aku pun terpening apa benda aku cakap. This crash is great. Okay, so ending video aku. Aku dah nak balik. Ni pun sekarang dah pukul apa dah ni. Terima kasih. Macam berada tadi cakap, jangan lupa follow, like, comment, share. Yang penting subscribe. So untuk bahagian subscribe, aku tengok video aku hampir 90% daripada viewer aku adalah bukan daripada yang subscribe. So minta tolong semua, aku mencari 1,000 subscriber. So tolonglah subscribe bila dah tengok. Tak tolong eh, terima kasih. So 90% daripada viewer aku adalah bukan yang dah subscribe. So selebihnya adalah yang dah subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang dah follow aku. Terima kasih juga menunggu video-video daripada aku. Terima kasih lah segala-galanya. Okay, bateri pun dah nak habis. Itu je lah daripada aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.